Hai hai, kembali di channel aku Vera Marta. Vlogku kali ini adalah event dari suatu grup teater yang ada di Denmark. Der Dampbahn. Aduh, sorry sebelumnya suaraku agak. Nah, du musst der Rückfüll gleich von her. Tenggorokannya lagi. Enggak fit. Jadi di sana ada grup kok teater ya, komunitas teater yang sering membuat acara di sana ya, ada acara. Nah ini kadang acara tentang seni, teater, drama dan sebagainya ya. Kadang ulang tahun gitu, ulang tahun teaternya gitu maksudnya. Nah, kadang juga ada acara donasi atau semacamnya. Nah ini doiku yang pakai topi merah itu, dia juga ikut andil ya dalam satu acara boneka. Dan itu yang bikin yang itu baju biru yang di tengah, namanya Mona, usianya udah 80-an lebih. Nah, dia yang bikin semua baju-baju yang unik-unik ini, baju tahun 1800-an dan boneka-boneka itu, boneka yang dari boneka tali ya kalau di sana. Itu semua dirancang seperti tahun 1800. Di sana orangnya aktif semua walaupun usianya udah senja. Dan yang ikut teater tua muda, anak-anak semuanya ikut dalam partisipasi. Nah, seperti ini. Jadi have fun sekali mereka. Pengunjung juga merasa terhibur karena mereka merasa kembali ke tahun 1800. Jadi selain kostum, musiknya pun dirancang seperti di tahun itu ya, vintage banget. Sedangkan pengunjungnya tetap sih memakai baju zaman sekarang. Tetapi kalau ada atau punya pakai baju vintage, silakan bisa dipakai juga. Ada yang juga pakai baju yang vintage. Oke guys, sampai di sini dulu. Ini adalah salah satu event dan nantikan videoku yang lain. Sampai jumpa.